Mungkin ini akan mendatangkan ketidaksetujuan, karena semua Pokemon memang harus berevolusi. Karena evolusi ini nantinya sangat mempengaruhi kondisi pertempuran kita. Kita tidak perlu berkaca di anime yang memang level dan evolusi tidak terlalu penting. Tapi kenyataannya, dalam game evolusi Pokemon sangat diperlukan. Biar bagaimanapun juga, itu akan membantu kita memenangkan pertempuran dengan sedikit lebih mudah. Jadi memberikan kata evolusi Pokemon yang tidak diperlukan memang terdengar kasar. Tapi aku menjawab permintaan salah satu di antara kalian. Ya, jadi tentu saja aku menyiapkan beberapa Pokemon yang sebenarnya tanpa evolusi lagi pun mereka sudah cukup baik. Tanpa berkata kasar bahwa evolusinya juga baik. Tapi dalam banyak kondisi, mungkin evolusi Pokemon tersebut tidak terlalu dipikirkan karena keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Primeape. Keberadaan Primeape di generasi pertama telah menjadi bagian menarik untuk tim Pokemon pemain. Primeape cukup baik dalam melakukan pertempuran. Meskipun HP, Defense, dan Special Defense-nya sangat rendah, namun Attack dan Speed Pokemon ini cukup tinggi untuk melancarkan serangan lebih awal terhadap lawannya dengan kerusakan yang tinggi, sehingga memungkinkan ia bertarung lebih cepat. Ya, meskipun memang harus kalah lebih awal. Total stat 455 sudah cukup baik untuk dirinya. Desain dan inspirasinya yang terdiri dari dua binatang juga menjadi bagian paling berkesan baginya. Sehingga mendapatkan evolusi Anihilip juga bukan sesuatu yang wah. Memang bagus ya kan, tapi kita tidak akan melupakan Primeape yang ikonik. Slowbro. Memiliki Slowpoke dalam tim mungkin bakalan jadi pilihan tersulit. Pokemon ini memiliki kecepatan yang hanya ada 15 sehingga membuat ia sangat lambat dan bisa jadi kalah duluan. Namun memang dia diberkahi dengan HP yang tebal, melindungi serangan untuk beberapa putaran. Kita dapat merevolusikan Slowpoke menjadi Slowbro dengan meningkatkan ia ke level 37. Meskipun Slowbro hanya punya speed 30, tapi ia punya HP, defense, dan special attack yang tinggi, membuat ia bisa dimaksimalkan sebagai penahan tim, dan memanfaatkan tipe psychic-nya dengan lebih baik. Slowpoke ke Slowbro lebih mudah dievolusikan, dan jika jadi Slowking itu juga sama saja, malah lebih sulit lagi tahap evolusinya. Jumlah statnya juga sama, sehingga evolusi ini juga tidak terlalu diperlukan. Mungkin pemanis Pokédex saja. Porygon 2. Porygon adalah Pokemon yang bisa dibilang sebenarnya tidak terlalu sering digunakan. Kebanyakan pemain mungkin saja mengambilnya untuk Pokédex saja, karena memang mendapatkan mereka bukan di alam liar pada masa itu. Berevolusi ke Porygon 2, pemain perlu melakukan trade dan memegang upgrade untuk mengubahnya, dan meningkatkan statistiknya menjadi sangat tinggi. Upgrade ini membuat Porygon 2 punya special attack yang tinggi, sehingga move spesial yang ia pelajari sangat-sangat berpengaruh untuk kerusakan lawan. Apalagi ia bertipe normal. Total statistiknya 515, angka yang fantastis untuk evolusi tahap kedua. Mengubahnya ke Porygon Z juga meningkatkan statistiknya. Tetapi tanpa evolusi ini pun ya Porygon 2 sudah lebih baik. Togetic. Togepi adalah bayi Pokemon paling ikonik yang pernah ada. Selain menggemaskan, menjaga ia selama petualangan juga sangat berkesan. Sehingga memang Pokemon ini selalu dibawa ya, meskipun memang tidak terlalu bagus kalau udah di ujung petualangan. Kebanyakan baby Pokemon memang menambah kesibukan, memungkinkan pemain mengingat mereka meskipun sangat lemah. Togepi dengan kebahagiaan atau persahabatan yang tinggi bisa berevolusi menjadi Togetic. Evolusi ini juga sangat ikonik, karena memang kita bisa dibuat bangga dengan berevolusi Togepi ke Togetic. Statistik tidak terlalu spesial, tapi masih bisa memungkinkan untuk digunakan. Merevolusikan ia ke Togeki sebenarnya tidak buruk. Ini sangat diperlukan, tapi memikirkan Togetic yang ikonik, tanpa evolusi pun dia masih sangat bagus. Piloswine. Swinub merupakan Pokemon Ice Ground pertama dan merupakan satu-satunya untuk saat ini. Pokemon ini dicintai karena kombinasi dan penampilannya, sehingga sulit membuangnya dari Pokemon Gen 2 yang populer. Dengan meningkatkan ia dan berada di level 33, maka Swinub bisa berevolusi menjadi Piloswine, Pokemon yang punya ability mendukung dan tipe yang menipu. Dengan total statistik 450, Piloswine punya HP dan attack di angka 100. Ini membuat ia mampu bertahan dan menyerang dengan kerusakan tinggi terhadap lawannya. Meski memang tipenya mudah dihadapi, mengubah ia ke Mamoswine mungkin tidak sama sekali buruk. Statistik dan penampilan lebih memuaskan. Tapi jika tidak berevolusi pun sebenarnya tidak masalah. Rhydon. Rhyhorn sudah menjadi bagian Pokemon sejak generasi pertama. Di beberapa keadaan, mereka menjadi tugu dan dikatakan keluarganya adalah Pokemon pertama yang dibuat. Tapi memang belum bisa dipastikan ya, kombinasi tipe Rhyhorn memang tidak terlalu bagus.
tapi dia punya banyak keunggulan, sehingga menangkap dan menggunakannya dalam tim bisa menjadi lebih meyakinkan. Untuk berevolusi ke Rhydon memang cukup lama. Kita harus meningkatkan level Rhyhorn hingga mencapai level 42 dan berevolusilah ia menjadi Rhydon. Ability Lightning Root dan juga Rock Head yang mereka miliki merupakan ability yang bagus. Belum lagi didukung dengan HP, attack, dan defense-nya yang tinggi. Meskipun rendah untuk sisanya, Pokemon ini masih sangat bagus untuk digunakan. Evolusinya Rayforior juga sangat menarik. Tapi bahkan evolusinya ini sulit diingat dan bisa dibilang pemain tidak terlalu memikirkannya. Nosepass. Pokemon yang sebenarnya burik bagi kebanyakan orang. Ia adalah tumbal pertama untuk menghadapi gym leader di Hoenn Region. Sangat tidak wah dari banyaknya Pokemon di generasi ketiga. Penampilannya yang mirip Emmett Batu membuat ia menjadi meme yang ideal untuk penggemar Pokemon. Sehingga jangan lupakan ini semua. Nosepass sangat mempertaruhkan defense-nya. Ini adalah bagian starter tinggi yang ia miliki. Ability Star D juga mengamankan ia pada satu putaran. Namun sisanya memang sangat tidak baik. Evolusinya menjadi Probopass sebenarnya sangat diperlukan. Tapi memang cara evolusinya yang agak lain dan lama dan penampilannya yang biasa aja membuat evolusi ini pun serasa tak diperlukan. Lickitung. Sama seperti Nosepass, Lickitung juga terbilang sangat biasa aja. Kebanyakan pemain mungkin tidak pernah membiarkan Pokemon ini masuk di tim mereka. Semua diperburuk oleh stat dan penampilan Lickitung yang menjijikkan untuk sebagian orang. Stat HP adalah bagian terpenting bagi Lickitung, tapi sisanya Pokemon ini sama sekali tidak bagus. Berevolusi ke Liki-Liki juga bukanlah keinginan banyak penggemar. Evolusi ini sama sekali tidak memuaskan dan malah kebanyakan menganggapnya aneh. Sehingga tentu saja Lickitung masih ikonik dan evolusinya bisa dibilang tidak diperlukan. Yorsaring. Meski tidak Yorsai mood, tapi ada sesuatu yang sangat menakutkan muncul dari Pokemon ini. Bisa dibilang ia adalah salah satu Pokemon tipe normal yang kuat. Bahkan menemukan ia di generasinya pun agak sulit karena membutuhkan waktu dan persentase yang sedikit. Setelah mendapatkan Teddy Ursa yang imut, meningkatkan levelnya juga tidak terlalu sulit. Berkat stat attack dan tipe normalnya yang aman membuat ia mudah dilatih. Hingga mencapai level 30 pun tidak akan terasa. Membuat Teddy Ursa berkembang menjadi Yorsaring. Pokemon yang kuat dengan attack yang mematikan. Total statistik 500 menjadikan ia Pokemon yang bagus untuk menggantikan tipe fighting. Evolusinya Yorsa Luna lebih sulit dilakukan dan memang meningkatkan banyak kualitasnya. Tapi tetap saja menurutku sangat sulit untuk melupakan Yorsaring. Dan tanpa evolusi ini pun udah lebih dari cukup. Onix. Ini adalah Pokemon generasi pertama yang ukurannya besar. Dan menjadi Pokemon bentuk awal dengan ukuran terbesar. Onix sangat ikonik dan terkenal di kalangan penggemar. Populasi mereka yang cukup mudah ditemukan didukung dengan penggunaan mereka yang melimpah membuat Onix tidak terlupakan. Mungkin memang stat Pokemon ini tidak terlalu bagus. Ini juga diperburuk dengan kombinasi tipe yang pasaran, sehingga evolusinya Steelix menjadi titik terang untuknya. Tapi, sadarkah kalian jika sebenarnya kebanyakan orang bahkan mengingat Onix daripada Steelix? Tubuhnya yang besar membuatnya sering dikira tidak memiliki evolusi. Dan itulah beberapa Pokemon yang berevolusi tapi sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Ya karena udah terlanjur ada jadi tentu siapa yang menolaknya ya kan? Meskipun sebenarnya masih banyak Pokemon lainnya yang layak mendapatkan evolusi. Baiklah sampai di sini video hari ini. Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku pamit dulu. Dadah!